Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Nasik MD Update. Amel Melia sempat drop karena masih banyak hater yang berkomentar negatif soal kemiripan Amel dengan sosok Nick Ardila. Amel pun sempat nangis dan ingin mundur dari dunia keartisan, tapi karena banyak fan dari Nick Ardila yang terus menyupport Amel tanpa henti, Amel pun mulai bangkit dan tidak ingin mengecewakan para fannya. Banyak dukungan semangat dari para artis dan orang-orang hebat di belakangnya. Tak terkecuali Aba Ukam, yang mana Amel akan belajar banyak hal. Aba Ukam pun mengingatkan para hater dan menguatkan Amel. Hidup ini ada pahit, ada manis. Tapi yang manis pasti muntahkan. Karena pahit itu bisa berupa obat. Yang mana Amel punya karisma. Wajarlah kalau fansnya Nick Ardila almarhum itu melihat Amel seakan-akan mereka melihat wujudnya kembali almarhum Nick Ardila. Insya Allah, mudah-mudahan doa berkah Abah juga untuk Amel. Mudah-mudahan Amel itu bisa sukses ke depan, bisa maju ke depan. Itu pun tidak lepas dari dukungan dari orang tua, keluarga. Kalau teman-temannya, udah insya Allah itu pasti ngedukung. Apalagi para fansnya, teknikal. Apalagi fansnya. Begini, Bang DJ, siapapun tidak ada apa-apanya. Siapapun tidak bisa jadi apa-apa kalau di entertain tanpa fans-fans ini. Sebenarnya yang hebat itu kalau buat apa? Fans-fansnya itu yang hebat. Luar biasa, ini jutaan fansnya Tenike sudah mendukung Mela. Jadi Mela tidak perlu takut ya, Pak ya. Tidak perlu takut, Mela harus tetap semangat.